Nah, untuk memasang anu, mengetoknya harus dipasang lagi ya, biar bautnya yang di dalam ini nggak rusak. Kalau rusak kan percuma kita disamaratakan dengan. Assalamualaikum lur, salam sehat lur, salam motor tua lur. Hari ini saya mau membongkar mesin lur. Ini untuk membongkar magnetnya. Jadi tutorial membongkar magnet tanpa tracker ya, karena kebetulan saya nggak punya tracker. Jadinya ini harus diketok, tapi ngetoknya harus hati-hati ya, biar bautnya yang di ini nggak rusak. Jadinya ngetoknya harus hati-hati. Oke, ikuti terus ya lur ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Dan peralatannya, kalau untuk membongkar magnet ini karena nggak ada tracker, jadi ya saya menggunakan seadanya aja, palu, obeng, sama kunci 17, karena kebetulan yang ini 17, ini bautnya baut 17. Oke, nah, langkah pertama ya harus dicopot ya. Kebetulan ini udah saya ini apa, saya potong. Ini kendorkan untuk ngelepas covernya ini. Di situ dilepas itu karena di dalamnya itu ada sepinya ya. Ngelepas sepi dulu biar. Oh ya, lupa untuk mengganjal, diganjal dulu. Bisa pakai obeng juga, bisa pakai itu juga. Nah, dikendurkan karena di situ ada sepinya dan ada ring-ringnya juga. Lepas ringnya dulu biar nggak mengganggu. Nah, untuk memasang anu, mengetoknya harus dipasang lagi ya, biar bautnya yang di dalam ini nggak rusak. Kalau rusak kan percuma kita disamaratakan dengan apa namanya ini, kerkasnya disamakan dengan, nah disamakan, nah di situ diganjel terus diketok sampai bisa. Nah, itunya diketok-ketok. Nah, kebetulan ini mudah helor. Diketok itu, nah udah lepas kan? Magnetnya sudah lepas. Ya harus hati-hati ngetoknya biar bautnya juga nggak rusak ya, baut dalamnya. Nih, nanti ini udah terlepas dan memasangnya pun harus pasang sepinya dulu. Untuk memasangnya harus pasang sepinya dulu. Di sana ini pengancing ya lur ya, untuk biar magnetnya itu nggak lari-lari. Nah, itu aja lur. Jadi ini tutorial untuk membongkar magnet ya. Jadi pastikan alat-alatnya itu cuma ya, cuma palu, obeng, atau apalah yang buat untuk mencongkel yang di sini aja, untuk mencongkel, dan juga ini aja apa, kunci ring 17 ya, untuk membongkar baut magnetnya. Dan setelah itu dibongkar baut magnetnya, dipasangi kayak tadi, dipasangi sesuai serata ini, baru diketok-ketok ya. Ngetoknya juga jangan asal keras, tapi yang lurus biar apa ya, daya, biar enggak ininya juga, biar enggak bengkok ya, kertasnya juga biar enggak bengkok. Oke lur, itu aja untuk tutorial untuk pelapasan magnet lur. Seluruh gitu aja ya lur ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya lur ya. Dan bila bermanfaat bisa di share ya lur. Oke lur,
Salam sehat lur, salam motor tua lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lur.